Assalamualaikum seluruhku kabeh tuan dan puan. Salam jumpa dengan Ibu Sumber Madu seluruhku. Dan apa kabarnya lur? Mudah-mudahan kabar dulur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, semakin sukses dan maju dan selalu diberi rezeki yang berlimpah dan mudah-mudahan berkah ya lur. Wih, seperti biasa lur, hari ini saya mau manen madu lagi nih lur. Wah, tapi kalau ini kan lur, ketemu sarangnya tuh yang masya Allah, memang luar biasa besar lur. Wih, kalau ini nggak kaleng-kaleng sarang lur lur, memang luar biasa besar. Dan jangan lupa ya dulu, mohon bantuannya dukung channel Teguh Sumber Madu dengan cara subscribe, like, dan komennya supaya channel Teguh Sumber Madu bisa berkembang sedikit-sedikit ya lur. Dan saya berdua ini lur sama sahabat saya ini Mas Angga, dia lagi manjat dari bawah itu lur. Tapi kalau ketinggian pohonnya luar biasa lur, ini kurasa kalau di meter, dipakai meteran tuh mau 30 meteran lebih itu lur. Ini udah pohon paling tinggi lur di hutan yang kami jelajahi ini lur. Woi, batang lain di bawah jauh ya lur. Suaranya luar biasa mas angka kantong madunya. Woi, hidup mau. Wah, betul betul. Woi. Bisa nanya di samping gitu kan? Woi. Gula lur. Makan sarangnya bukan loh. Ini gak kira-kira kalau bukan lur. Subhanallah. Alhamdulillah, bismillah. Terima kasih Allah. Semoga selalu memberi kami rezeki yang berlimpah dan mudah-mudahan berkah ya Allah. Dan mudah-mudahan aja madunya banyak ya lur. Juga sambil nunggu sahabat saya naik ke atas sana lur. Dia rumit itu lur, jadi membersihkan dulu. Baiklah mas, langsung lanjut aja. Tapi kok sebelah sini udah banyak yang dibolong-bolong, kayaknya udah agak telat juga ya mas. Itu batang kering kayaknya nggak ada yang dipegang, hidup. Oh. Inilah proses sahabat saya mau naik ke sarangnya itu. Emang lur. Wih, wih. Wah, kuat lur, walaupun tinggi banget tapi masyaallah. Wih. Memang besar. Oh, oke. Biar lebih keren. Enggak bisa nyabut parangnya. Tangan dua itu, satu megang sarungnya, satu itu. Ini pun harus di babet dulu nih lur. Emak dia lur, mau ke sarangnya ini nggak bisa motong nanti madunya itu. Oke lah lur, nanti kita sambung lagi lur, biar dibersihkan dulu sarangnya itu sama sahabat saya lur. Wuh, subhanallah. Lur, pantong madunya udah kelihatan lur. Wih. Ono lur. Ini kawan saya udah di sahabat saya udah di atas, ini pun embernya udah naik itu lur. Wih. Mudah-mudahan enggak bohong madunya lur. Kita cari posisi yang lebih aman lagi lur. Nah. Kita lur. Wih. Biar lebih kecil gambarnya lur. Masya Allah lur, kantong madu besarnya kayak gitu lur. Wuih, eh muatnya itu mas. Hah? Nah, ini lur, Masya Allah. Oke. Okay.
Wow, ini enggak main-main ngantong madunya, Lur. Udah kena madu, Mas. Hah? Enggak, ya udahlah. Sedikitnya itu paling. Mari, Lur, kita dekatkan lagi, Lur. Kendor, kendor tuh. Oke. Oke, Mas. Oke. Gue enggak yakin aku kalau itu muat. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Madu hitam pekat ini, Lur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Udah dari bawah lagi aja, Mas. Itu, Lur. Wuih. Memang madunya madu hitam pekat, Lur. Agak kecil-kecil aja, Mas. Nanti kalau besar-besar nggak muat. Wuih, itu, Lur. Masya Allah. Wuih. Tantu. Kecil-kecil aja. Wuih. Bongkahannya itu, Lur, Masya Allah. Kalau nggak kira-kira rumah, jauh-jauh bagi dua aja, Mas. Tangke embernya itu yang ngeri. Hah? Udah, oke. Wih, Allahu Akbar. Cuma sayang udah gak telat juga ini, Lur. Tapi walaupun telat, masih agak banyak ini madunya, Lur. Wuh. Memang betul-betul, wih. Wih, selera, selera kalau ini, Lur. Allah Akbar. Ini agak rumit ini karena posisinya, Lur, jadi nggak bisa. Tengok posisi tangki embernya, Lur, Mas Anggal, Lur. Wih, peras itu, Lur. Sampai harus dipadatkan itu, Lur. Masya Allah. Turun dikit, tuh. Wah, itu, Lur, Masya Allah. Memang betul-betul peres ini, Lur. Ya ini kalau 20 kilo atau paling sedikit 18 kilo ini ada ini, Lur. Wih. Oke, alhamdulillah, syukurlah. Hari tuh. Enggak bisa lagi, Lur, enggak tahan. Tahan aja dulu, tahan tuh. Dan terima kasih banyak sedulurku udah berkunjung ke channel saya, udah menonton video saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan matur suwun, Lur.